Udah mau tico. Pusat belajar dua. Udah siap. Apa anjir? Halo cuy, balik lagi channel Firman Hai. Aku menemukan beberapa trik WC yang bikin kalian anti magang. Sekalian aku bakal cobain, praktekin, dan pembuktian juga supaya kalian lebih percaya diri pakai trik ini, oke? Langsung aja aku bakal cobain dan pembuktiannya coy. Oke, tutorial pakai WC di map kecil. Tapi kalau di map besar nggak bisa, coy. Map besar atau map luas nggak bisa. Ini cuma khusus buat map kecil ya. Jadi kalian cuma temanya menunggu. Nunggunya bukan di CCTV, tapi di antara admin atau enggak di. Waduh, ada ponti coy. Karnet coklat. Terang karnet coklat ya. Nah kalian nunggu di sini coy, di depan perisai. Ini kalau yang lewat sini biasanya impostor yang muter. Kayaknya impostor ya. Penjelasannya, nggak mungkin SC atau netral lewat situ di awal game coy. Setiap yang lewat situ wajib di vote aja, nggak apa-apa ya. Putih karena nggak ngekill kemungkinan ponti. MR aja tinggal tembak putih ponti coy. Ini anti-anti magang ya. Oh, cicilan. Iya. Tapi aku bakal tetap tujuanku nembak putih, coy. Karena sesuai prediksi kamus ini, yaitu yang lewat itu adalah impostor. Nah, ini kan combo yang pas. Kita forcian satu lagi si putih ku tembak, coy. Ini aku bakal cobain berpart-part ya. Nanti kalian simak aja sampai akhir biar nanti lebih paham lagi. Tuh kan anti magang tuh putih ponti. Anti magang putih ponti. Ya trik ini worth it coy. Tinggal kalian menentukan itu ponti atau TS. Cukup menentukannya cukup sulit sih kalau di bagian itu. Cukup sulit coy menentukan yang ini impostor atau bukan. Ini part 2 coy. Pakai cara yang tadi. Sebenarnya ada dua cara, ada di depan perisai sama ada di depan admin coy. Kalau kalian teliti di situ langsung bisa nemu impostornya. Tapi ya itu, bingung apa harus bijak bedain impostor yang satu dan satunya lagi. Karena ya WC kan. Ya ada Bondi, ada Dementor. Kalau misalkan si Oren mati biru coy. Oh enggak. Lewat sini ke bawah, kalau ada yang jumpa lewat ini sini selain ungu berarti itu impostor. Oke putih ya, putih keluar ventilasi, putih kemungkinan dementor, kalau enggak WC. Putih kemungkinan dementor atau WC. Di sini kalian harus detail menyimak ya, cukup nyimak aja, tapi jangan lupa tandain juga, nyimak tandanya door gitu loh. Apa ya? Lu tidak menyimak tandanya. Impos skip. Coba deh, dementor. Iya coy. Cuma bingung membedakannya itu loh. Antara impostor ini sama impostor yang itu. Tapi karena aku lihat jadi dia di awal di bagian apa perisai, makanya ya
Ayolah, ayolah. Engineer-nya skill-nya kepak. Di sini aku nggak sempat nembak coy karena terlalu fokus dengerin si coklat ya. Karena si coklat pakai meta sumpah. Mau dibilang bukan impostor tapi dia sampai sumpah-sumpah coy. Gimana? Jadi aku bingung ini. Jadi aku nggak sempat nembak tapi tetap MVP. Nah, mudah kan pakai trik ini? Yang penting yakin aja coy. Oke, ini part 3-nya coy. Kalau map kecil pakai biji gampang sih. Tinggal lari sebelah kanan. Roto pasti ketemu coy. Nih ya, tinggal ke kanan aja nih. Yang lewat sini itu impostor. Bekalnya dari arah sini aja. Ngumpet di sini coy. Undertaker pun ngumpet mayat pasti ke sini. Ngumpetin mayat di sini. Tuh kan, cician ngekel aku coy di bagian sini, cician. Oke, sebelum lanjutin videonya, aku rekomendasiin buat kalian yang pengen top up Golden Star murah. Tempat top up Golden Star termurah. Linknya aku taruh di setiap videoku ya. Kalian tinggal klik aja link yang ada di deskripsi nih. Untuk tempat top up Golden Star termurah ada di Smell One coy. Mulai dari 9.000-an coy. Selain Golden Star, di sini juga ada kartu mingguan, kartu bulan, kartu super VIP, super pass bundle. Murah banget kan, mulai dari 9.000-an. Untuk cara top up-nya gampang. Kalian tinggal tulis ID game kalian, terus pilih kalian mau top up berapa. Lanjut, klik Alipay. Buy now. Di sini kalian tinggal tulis nama kalian, terus email kalian, setelah itu konfirmasi. Setelah itu, kalian tinggal pilih deh metode pembayaran. Kalian bisa pilih di sini ada banyak, ada Dana, Akulaku, dan lain-lain. Oke, tinggal bayar sekarang aja. Mumpung lagi banyak promo, buruan top up di Smile One. Ini cuma bisa dicobain di rank ya. Kalau di klasik nggak bisa, coy. Ini cuma bisa dicobain di rank, di map kecil, nggak bisa di klasik. Kalau di klasik biasanya orang-orangnya itu bercanda, impostornya pun bercanda. Jadi nggak bisa, coy. Jadi catatan ini cuma bisa dipraktekin di mode rank ya. Aduh malah map ini coy. Agak sulit sih ini. Map ini begalnya di mana ya? Hijau, biru, cyan, kuning, hijau, biru, cyan. Oke, si emas oren scan ya. Emas scan. Ini aku mau nembak coy, soalnya pesuruhnya ini nyapu depanku loh. Si Cian pesuruh, si Ico ngekill. Aneh, agak lain. Oke, vote Ico, aku nembak si Cian, oke? Vote Ico, aku nembak Cian. Aman tuh Oren sama Mas ya, mereka nge-scan. Jadi gue bareng mereka aja. Tuh pada yang rasa SC ikut-ikutan gue tonjok. Udah gue sama Mas sama Oren aja udah bertiga. Biar tahu siapa impostnya.
Manai apa bro? Manai. Manai apa sih? Hah? Manai siapa cowok? Pemain apa? Pemain Super Sasu ya kah? Gak tau, gue aja gak kenal cowok. Gak tau. Itu Super Sasu ya kah? Oh, aku gak kenal bang. Bravo Tico. Pusat gereja itu bang. Iya, dia nyapu depanku loh, padahal posisinya rame. Wah beneran pikirlah. Nah jelas. Ya, udah. Oke, geraknya sekarang agak lambat aja coy. Soalnya kalau cepet-cepet terlalu barbar nanti dikil. Lewat kanan tapi perlahan-lahan aja. Seolah-olah kayak ini loh, kayak jalan biasa, nggak nungguin. Soalnya aku beberapa kali nungguin malah di lock, nggak tahu kenapa. Oh, double page ini lebih asik coy, lebih enak. Jadi jalannya perlahan-pelan aja. Itu sih orang kalau lewat sini. Oh, fix orange sih. Orange. Coba dulu. Nah. Coba ya orange sih kayaknya. Soalnya ngapain coy? Ke arah kanan balik lagi. Tandain aja orang black check. Ketemu coklat tapi dihidupin sama goblok ini. Salah ini RW-nya ya kalau kita si orang belum isi. Udah tahu role pasti. Si orang belum isi. Oke, cepat-cepatan aja. Benar Antonis kan? Ya, Antonis dia. Lihat semua.